Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi kita untuk episod yang ke-5 Meranduk Geruh di Kaki Langit. 3, 2, 1, Nation. Alright, right now we are on location, the bar in which Megat is working at, and he's going to be joining Tombot, Sidi, Tony and Chris to have a drink, and this is shooting for Jejak Megat. Action. Kisah balik tabir. Okey. Tak sangka kita dah sampai ke episod yang ke-5 dan di dalam episod ni aku nak kongsi sedikit perancangan awal aku terhadap pemilihan kru aku. Okey. Kemudian bagaimana aku memilih lokasi-lokasi untuk aku shoot. So kita pergi reki. Okey. Dan ini pada awalnya kami pihak Rogue and Rebel telah berjaya mendapatkan seorang pengarah fotografi yang aku rasa terbaik pada waktu sekarang ini, kerana kerja-kerja beliau sangat baik dan bagaimana beliau berkongsi pengalaman beliau dalam kerja-kerja teknikal bagi prinsipal fotografi. Beliau adalah saudara Mat Nur Kasim. Okay, beliau adalah pengarah fotografi pertama yang aku jumpa dan usulkan tentang filem Meranduk Geruh di Kaki Langit. Dan tanpa banyak sembang dengan beliau, beliau setuju untuk bekerjasama dengan aku, padahal beliau tahu produksi ni tak ada bajet dan beliau sanggup bekerjasama, kerana pada waktu itu beliau merasakan cerita begini perlu dibuat dengan konsep aku angkat sinema neo noir. Okay, dan lihat pengalaman beliau, Brother Mat Nur, aku rasa beliau adalah orang yang paling sesuai untuk membantu aku mencapai visual yang aku mahukan. Dan dalam proses pemilihan kru, aku tak banyak mencampuri urusan kru-kru teknikal yang beliau mahukan, kerana aku percaya kru-kru beliau pun yang pastinya akan mengikut sahaja apa yang telah dirancangkan oleh Brother Mat Nur Kasim. Namun setelah ekosistem yang tadi pada episod selepas aku bercerita pasal ekosistem produksi, berlaku sedikit bukan masalah, cabaran, iaitu cabaran di mana tim teknikal yang telah dipersetujui untuk buat projek ini terpaksa menarik diri kerana terlibat dengan satu produksi yang menimpa jadual. Maksudnya jadual yang telah kami lock sebenarnya telah di lock pada peringkat awal oleh pengurus mereka. Jadi berlaku sedikit kesilapan di situ, dan aku secara terserang redha dengan apa yang berlaku. Tak ada no hard feeling, sama kata. Terus berbincang kembali dengan rakan penerbit Bukhu Edwin dan Ahmad Syukri bagaimana kita nak memilih mencari kru teknikal yang boleh bekerja sama dan mencapai visual yang aku mahukan. Dan pada waktu itu Ahmad Syukri mencatangkan beberapa nama, dan nama-nama yang dicadangkan semuanya adalah noobs. Kalau zaman sekarang orang panggil noobs, newbie. Dan aku tidak ada reference rujukan kerja-kerja mereka dan hanya berpandukan kepada cadangan daripada rakan penerbit Ahmad Syukri dan Tengku Adrian, dan 100% kepercayaan memang
kepada Tengku Adrian lah. Kerana aku daripada tahun awal aku mempersembahkan dia mengikuti bagaimana pembangunan alam sinematik Jejak Megat ni, dan kepercayaan aku 100% kepada beliau. Dan aku terus membuat, okay, kita apa-apa pun kita perlu siapkan projek ini, dan aku perlu ada tim. Dan salah satu syaratnya tim tersebut perlu berdedikasi lah. Tidak boleh ada alasan atau ada permasalahan yang akan timbul suatu pengabaran yang telah dirancang selama 20 hari. Dan selepas itu pengarah seni yang sepatutnya rakan aku, rakan sama-sama dalam produksi, pun menarik diri kerana dia dah rasa macam dia dah tak nak buat produksi. Dia bukan ada masalah lain, tapi dia dah tak nak buat produksi. Dan aku menghormati keputusan beliau dan terpaksa mencari pengarah seni baru. Dan sekali lagi Mas Syukri mencadangkan pengarah seni daripada kolektif mereka. Dan akhirnya kru yang baru telah bersetuju untuk bersama-sama dengan aku menjayakan projek ini. Dan selepas itu aku bersama Tengku Adrian, Ahmad Syukri dan pengarah seni yang baru Ayin, kami travel ke Johor Bahru, Kota Tinggi dan Mersing untuk lock lokasi, reki ke Sedeli Besar, Sedeli Kecil, Pengerang, Kota Tinggi, Hulu Tiram dan Bandaraya Johor Bahru. Dan alhamdulillah kami menjumpai lokasi-lokasi yang telah sebenarnya lokasi-lokasi ni aku dah ada dalam pemikiran aku sejak daripada awal aku tulis. Kerana lokasi-lokasi tersebut memang tempat asal penceritaan ini berlaku. Dan macam aku sebut, cerita ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi lokasi-lokasi ni walaupun dah berubah dari segi pembangunan, namun aku rasa boleh digunapakai lah. Dan suatu kami membuat reki dan teknikal reki masing-masing, penerbit dan pengarah seni bersetuju, dan kami menetapkan yang itu adalah lokasi yang sepatutnya menjadi tempat penggambaran. Namun ada benda yang akan aku ceritakan pada episod berikutnya tentang perubahan yang secara secara apa natural berlaku dalam waktu fasa produksi. Jadi kita jumpa untuk episod yang seterusnya. Aku akan kongsikan beberapa perkara yang ataupun keputusan yang terpaksa aku buat bagi menjayakan projek filem Hindi Meranduk Geruh di Kaki Langit. Jadi kita jumpa pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut Opera juga. Okay Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay Blood, enjoy. Opera juga. Salut.